Halo teman-teman, bersiaplah untuk menyaksikan sebuah musical concert yang spektakuler bersama dengan aku dan Kak Ansela. Kita bisa bersuka cita bersama-sama hari ini. Dan aku melihat kalian semua nih, teman-teman juga bernyanyi dan menari dengan gembira. Kalian keren. Iya dong Kak, aku juga jadi semangat banget nih. Apalagi tadi kita bukan cuma bernyanyi dan juga menari, tapi kita juga bermain alat musik. Sama nih seperti pesan firman Tuhan yang ada di kitab Mazmur pasal 150 yang mengatakan, pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan rebana, tari-tarian, dan lain sebagainya. Yes, betul banget. Bersyukur ya karena Tuhan memberikan kita semua talenta-talenta yang beragam.
Dan sudah semestinya semua talenta itu kita gunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman tahu kan bahwa setiap pujian dan penyembahan yang kita berikan buat Tuhan itu sangatlah berkuasa. Kalian tahu kenapa? Karena dalam pujian dan penyembahan yang benar kepada Tuhan, kuasa dan hadirat Tuhan itu hadir. Dan tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa dari Tuhan kita. Iya benar banget Kak. Aku juga pernah baca nih di Alkitab tentang Daud. Waktu dia bermain alat musik, di sana dikatakan kalau roh jahat seketika itu juga pergi. Nah cerita itu ada di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 23. Ayatnya bilang kayak gini. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah dari ayat ini nih kita melihat bahwa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan itu jelas sangat berkuasa. Lalu di Alkitab juga nih ada cerita tentang bangsa Israel yang mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Yes. Sambil meniup sangkakala. Lalu di hari yang ketujuh itu setelah mereka berkeliling lagi mereka semua bersorak-sorai kepada Tuhan. Lalu Tuhan langsung meruntuhkan tembok Yeriko tersebut dan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Kalian bisa baca nih cerita tentang ini di kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nah lalu nih kalau misalnya kita lagi ngerasa sedih, marah, kecewa atau mungkin lagi mengalami banyak masalah, apakah pujian dan penyembahan itu bisa membuat kita lebih baik Kak? Iya dong, jawabannya ada di kitab Mazmur 28 ayat 7. Di sana dikatakan seperti ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur atas apa yang sedang kita alami. Walaupun sulit, tapi jika hal itu kita lakukan maka Tuhan akan memberikan kelegaan dan jalan keluar bagi kita. So, ayo teman-teman, jangan pernah patah semangat untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan, entah dalam keadaan susah ataupun senang. Yuk, kita sama-sama baca dengan keras ya ayat Alkitab dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Siap ya? 1, 2, 3. Haleluya, terima kasih Tuhan, betapa baiknya engkau, kasihmu kepada kami tetap untuk selama-lamanya. Wah, sekali lagi ya, harus dengan lebih bersemangat. Siap, 1, 2, 3. Haleluya, terima kasih Tuhan, betapa baiknya engkau, kasihmu kepada kami tetap untuk selama-lamanya. Amin. Yuk teman-teman kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar satu hal yang penting. Bahwa di dalam pujian dan penyembahan, lagu-lagu yang kami naikkan ada kuasa yang sangat besar. Tuhan tolong kami supaya kami bisa tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you for today guys. God bless you. Teman-teman, minta papa mama untuk subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaik lainnya dari IFGF Kids.